Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Perkenalkan, Mbah, nami kulo Intan. Namine Mbah sinten, Mbah? Parti. Mbah Parti. Mbah Parti usianya pinten, Mbah? 83. 83 nggih, Bu. Nggih. Nggih, 83 nggih, Mbah. Mbah Parti wonten keluhan mboten, Mbah, sing dirasakne? Ini ku namung nggih mumet, pusing nggih, Mbah. Mumet nggih terus ojo niku terus nggih. Sithik-sithik nggih mesti. Kemeng-kemeng ngoten nggih, Mbah. Nggih. Riki nang sah-sah ngadeg wonten. Oh nggih, nggih. Nggih. Nah, momente niku awet ndek napa, Mbah? Nggih, mboten sanget nggih hical wonten. Oh nggih. Mungkin nek anu kadang-kadang nggih, Bu. Nggih. Kadang-kadang ke tilem wis cucuk nggih. Pusing. Oh nggih. Niku momente teng daerah pundi, Mbah? Nggih, sanengge sedaya napa? Nggih. Muter-muter napa cenut-cenut, Mbah? Manggen ngoten niku. Cenut-cenut ngoten nggih, Mbah. Nggih. Pusinge niku kan anu nggih, Mbah. Kadang-kadang nggih, Mbah, nggih. Cenut-cenut ngoten nggih, Mbah. Nek tilem sanget nggih. Cucu-cucu kok pusing, sanget nggih. Tilem terus lenggahan terus ajeng ngadeg niku mumet ngoten nggih. Nggih, sanget ngoten ngantos kula ambruk. Oh, nggih. Ntayaran anu gloyoran ngoten niku nggih, Bu. Nggih. Jadi kalau nak tangi gak berkokok kriye. Biasanya nak mumet niku enakan tinggi nopo mbak bobokan mele nopo mimi anget anget. Gak nopo ibu bener mesti gak paminya bobok itu terus tangi gak tangi nopo wayai jam pinten maten sonten itu jam tiga nak dalu gak jam maten niku jam gangsa maten sangat nggih mumet sang boten. Oh nggih. Nak mumet dinggi bubukan meleh maten Mbah napa? Boten. Nggih kula nggih mlampah-mlampah. Mlampah maten nggih. Dek wae kan kemeng-kemeng Mbah. Kemeng-kemenge awet ndek napa Mbah? Lho nek kepengene iki lho. Nggih, kemeng ngaten iki. Pun dangu nggih Mbah. Oh kemeng-kemeng ngaten iki nggih Mbah. Pun dangu. Mesti dimimiki obat napa mboten Mbah biasane? Kula mimik obat menung obat untu niku tau obat ojo mawon iki kemeng-kemeng nggih mboten mimik obat nggih Mbah nggih. Nggih sanget obat rimatik ning pun suwi ning mboten kula tumbaske. Oh nggih. Obat rimatik mboten kula tumbaske. Nek obat untu niku wis tengah wulan sanget nggih sak wulan. Oh nggih. Wonten riwayat darah tinggi Mbah? Nggih, rene nek periksa mboten iku mimik darah tinggi. Tensi Mbah. Di tensi 50. 100 kan nggih. Dan klipang niku mengaten karo kan kalih dokter niku nggih dare kan napa sarem mboten nggih dis kan ngurangi kirangi santen kan ngurangi ten klipang Bu. Ajenarat niki kan bae wonten riwayat darah tinggi nggih Bu. Wonten riwayat kencing manis mboten Bu? Mboten nggih Bu. Saking keluarga mboten wonten mboten. Cuma darah tinggi ini darah tinggi ini memang ini aku periksa terus darah tinggi 150 mata ini oh iya nah ma'am pripun mbah ma'amnya terus saya seger no mboten nggih napa mame ku no mboten enteng nggih sak entene ngoten nggih keluar iki niku mbak dari kandok mboten oh nggih padahal perlu mas sampai nggih dikane lado. Ale wajane niku sing pun sing pun nggih mbah pun sepun ya mbah mboten napa-napa. Mbah niki kula ajeng Nancy kale nggih di tensi terus mengke radi mboten skeco purun napa mboten mbah? Purun. Purun nggih. Di tensi rumiyin nggih mbah. Nggih. Terima kasih.
satu sekawan dosa per bolong 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 dosa. Ini satu dua minggu yang lalu, Mbak. Satu sakit ya. 150 per 80. Oh, jadi. Mulai ya, Mbak. Oke. Ankle brachial pressure index adalah tes non-invasif untuk mengukur rasio tekanan darah sistolik kaki atau ankle dengan tekanan darah sistolik lengan atau brachial. Direkomendasikan menggunakan probe dengan frekuensi 8 MHz untuk ukuran kaki normal dan 5 MHz untuk ukuran kaki obesitas atau edem. Indeks ankle brachial adalah tekanan sistolik di pergelangan kaki baik pada arteri dorsalis pedis ataupun arteri tibialis posterior diambil yang lebih tinggi tekanannya dibagi dengan tekanan sistolik pada lengan yaitu pada arteri brachialis baik kiri maupun kanan diambil yang lebih tinggi tekanannya. Berdasarkan pemeriksaan BPI didapatkan hasil 140 per 80 mm raksa pada kedua ankle maupun kedua brachial pasien. Ini dapat dikategorikan normal karena nilai MBPI pasien adalah 1,0. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang lain yaitu dengan pengecekan nadi, respiratory rate, dan suhu pasien. Yang pertama, saya akan mengecek nadi selama 1 menit terlebih dahulu, dengan palpasi arteri radialis selama 1 menit. Di sini didapatkan adanya frekuensi nadi yaitu 70 kali per menit, kemudian iramanya teratur dan tegangan cukup. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan respiratory rate atau laju napas pasien selama 1 menit dapat dilakukan dengan cara inspeksi atau dengan menggunakan auskultasi. Di sini saya akan menggunakan auskultasi yaitu dengan stetoskop. Di sini saya akan melakukan auskultasi pada seluruh lapang paru pasien untuk mendengarkan suara paru-paru dan laju napas selama 1 menit. Di sini didapatkan adanya suara vesikuler pada seluruh lapang paru dan frekuensinya adalah 20 kali per menit. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suhu dengan menggunakan termometer. Ya, termometer diletakkan pada aksila pasien. Langsung Mbak. Dikempet nih Mbak. Nah, di sini saya akan menunggu selama termometernya hingga berbunyi beep. Setelah berbunyi maka diambil. Langsung Mbak. Didapatkan di sini adalah suhunya 36,5 derajat Celcius. Ya, di sini status generalis pada pasien yaitu baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks radiasi pada pasien. Yang pertama adalah saking refleks dengan cara meletakkan jari pada bibir pasien. Langsung gimbah. Di sini refleks negatif, positif apabila terdapat adanya refleks seperti seolah-olah ingin menyusu. Kemudian yang kedua adalah refleks grasping reflex yaitu dengan cara meletakkan tangan pada telapak tangan pasien. Di sini refleks negatif, positif apabila terdapat adanya refleks seperti ingin menggenggam. Kemudian yang ketiga adalah glabella reflex yaitu dengan cara mengetuk pada daerah glabella. Yang siung Mbah? Iya. Di sini refleks negatif, positif apabila terdapat adanya kedip yang secara terus menerus. Kemudian yang ketiga adalah corneomandibular reflex yaitu dengan cara memilin kapas. Kemudian mohon maaf Mbah, matanya dibuka. Kemudian menggoreskan pada daerah kornea. Di sini refleks negatif, positif apabila terdapat adanya refleks kedip pada mata yang ipsilateral dan adanya kontraksi pada mandibular ke arah kontralateral. Kemudian selanjutnya adalah refleks palmomental. Di sini dengan cara menggoreskan pada daerah
hipotenar pasien ke arah tenar dari proksimal ke distal sambil melihat pada mental pasien atau dagu pasien. Di sini refleks negatif, positif apabila terdapat adanya kontraksi pada muskulus-muskulus yang ada di bagian dagu. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu dengan cara menggoreskan pada telapak kaki pasien. Masih mungkin mbah? Iya. Kanan dan kiri. Di sini refleks negatif, positif apabila terdapat adanya plantar fleksi pada kaki. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan snout reflex, yaitu dengan cara menyentuh pada bagian philtrum pasien. Masih mbah? Iya. Di sini refleks negatif, positif apabila terdapat adanya kontraksi pada musculus orbicularis oris. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak didapatkan adanya refleks regresi atau pasien masih dalam keadaan normal, tidak ada penurunan refleks. Siram, sakit ya mbak, apa mbak dan mbak? Iya mbak. Apa ini kok sabunan wingking-wingking gak sakit nih mbak? Gak, sabunan itu gak sakit. Sakit gak mbak? Gak, kosokan sabun. Gak, kosokan sakit gak? Kosok gigi atau itu sakit gak mbak? Gak, tau ya gue kok banyak banget sih deh nih pulang yang bodoh gini. Oh anjir. Masih pulang misalnya gini. Gak, maksudnya mbak itu nonton dari bantuan waktu ini kan gak? Gak, sangat namun anak lu ini kok yang bodoh gini. Karena ini banyak banget. Banyak air, banyak banget. Soalnya mandi nih, namun itu sirame kesek kiambak juga. Terus, nak ngerti nih kiambak ngagem rasuan, terus saya sakit kiambak ngancing nih. Sakit kiambak. Sakit ya bang ya. Kiambak. Nak teng WC mbak ngapunten gih mbak. Nak teng WC nih kok kan WC ini duduk nih bu, jongkok nih bu. Nih kok sakit kaya mbak nih mbak si anget. Tersik nih bu kan. Makanya berdiri ngapunten gih sakit nih mbak. Gih tersik kan kaya mbak. Tersik kan kaya mbak gih mbak. Nak bubuan ngapunten nih mbak. Ngapunten nih kok pindah kaya mbak. Napa pokoknya bangun tidur gitu ya mbak, sakit nih mbak? Iya, ngalapin ya mbak. Ya mbak gitu ya. Oke. Nanti baju gitu ya mbak. Jiu. Baju sendiri. Dio kan pipis gitu, teng WC gitu ya mbak gitu ya mbak. Iya, lalu kenapa aku lo gitu. Antap yang tiga, kenapa aku lo gitu. Iya mbak gitu. Mbak, ngapun teng. Nak pipis tersek sakit di kantor tersek. Napa ni ku buatin apa tu yang buatin pernah ngompol mata ni kena berdarah. Buatin dia mana ke? Buatin mas dalu ni kan dan mata ni kena. Mak maksudnya baik kan? Dispornya sampun lanjut mata. Tersek sakit ngontrol mata ni kena. Anu ke ambak pun dalu ni. Kan ini jawa ini aku pernah dalam ini pengkigo. Oh jadi sama tadi buatan pernah ngompol terus ngotot nih gini bang jadi nak mak ambah mak ame sakit gini bah nak mendet kia ambah assalamualaikum jadi bang mak am kia ambah nyendok gini kia ambah sakit terus sakit gini bang gitu. Melampah ngeten iki teng tempat datar ngeten iki sakit nggih Mbah nggih sakit. Nah, melampah ngeten iki mboten napa niku pegangan utawa sakit Mbah. Tesik sakit nggih. Tesik sakit. Aku kan jarengi pemean tesik sakit ya Mbak. Sakit segedhek-gedhek nggih. Teng bakake anak kula nggih kula sing jarengi. Oh nggih. Nah, melampah sing radi napa niku tangga mbah, tersek sakit sih mbah. Nggih. Kalau ben niku tangga, ini kan kalau dijakten keluar ke tangga. Tersek sakit gimana naik turun tangga ya mbah. Mampah-mampah piknik kan anak kula sih tertika nggih. Sakit sih mbah. Alhamdulillah sakit sih mbah. Mbah, saiki kula ajeng melakukan pemeriksaan tes mini mental dinding kejiwaan nggih mbah nggih. Nggih. Oh, namine Mbah Parti. Parti. Nggih, Mbah Parti nggih. Nggih. Mbah sakniki tanggal pinten, Mbah? Niki tanggal 7. Tanggal 7 dintene ngertos, Mbah? Dintene? Nggih.
nganu rebo. Rebo pan. Mulane nopo, Mbah? Mulane anu Jawi. Ora bulan. Oh, bulan. Nopo Februari kan? Iya, Februari. Tahunnya pinten, Mbah? Tahunnya anu 2018. Oh, nggih. Wah, sakniki musim nopo, Mbah? Napa musim udan. Mbah, ngapunten niki namine napa, Mbah? Napa Supin. Nggih, Supin. Mbah, niki sak niki mbae kali kula dateng pundi, Mbah? Dateng riyang mriki. Nggih, riyang ya, Mbah. Mbak, mriki kotane pundi, Mbah? Kotane Semarang, nggih. Tampunge Wonogiri. Provinsine pundi, Mbah? Napane? Provinsi. Provinsine Jawa Tengah. Nggih. Negarane pundi, Mbah? Negarane. Mbah, mengke diinget nggih, Mbah, nggih. Nggih. Bola, melati, kursi. Di bola, melati, kursi. Kursi. Nggih. Mbah, 100 dikurangi 7 pinten, Mbah? 100 dikurangi 7. Nggih, 103. 103. 103 dikurangi 7. Sekarang dia sego kirang itu 86. Nggih. Wolung dosa enam dikirangi pitu pinten, Mbah? Wolung dosa enam pitung dosa sama. Nggih. Pitung dosa sama dikirangi pitu pitung dosa kali. Nggih. Dek wau inget Mbah sengkul sanjane wau seng diken ngeling-ngeling wau, Mbah? Nggih. Langsung limeleh Mbah seng dek wau. Bola niku. Nggih. Bola, mati, kursi. Nggih. Mbah, iki namine napa, Mbah? Niku. Nggih. Tenang nggih, Mbah, nggih. Mbah, diulangi nggih, Mbah, nggih. Ngendikan kula namun tanpa dan bila. Namun tanpa dan bila. Bila, nggih. Mbah, di pendet ngagem tangan kanan nggih, Mbah. Tangan tengen. Niki kertasnya di pendet ngagem tangan tengen. Nggih. Nggih, iki di pendet, Mbah. Diambil. Nggih, ngagem tangan tengen. Terus dilipat dados kalih, Mbah, saged. Dilipat dados kalih. Nggih. Terus disukane jubin, Mbah. Sampun disukane jubin C. Saged diwaos mboten, Mbah? Kurang mboten saged. Mboten ketingal nggih, Mbah nggih. Mboten ketingal nggih, Mbah. Nggih. Mbah, berarti kan mbahe anu paningale kabur nggih, Mbah nggih. Berarti mboten saged maos iki nggih, Mbah nggih. Mboten nggih, Mbah nggih. Mbah, berat badan terakhir pinten nggih, Bu? 40, Mbah. Sekawan dosa, Bu. Tingginya pinten, Bu, Mbak? Tingginya dukur, Mbak Tata. Anu enten meteran apa yang dukur? Mboten betah, Dek Wau. Mbak, Dek Wau, pemeriksaan tensine Wau normal nggih, Mbak, nggih. Setunggal atus, sekawan doso, per 80, nggih, Mbak, nggih. Normal nggih, Mbak, nggih. Pesene kula niki nggih, Mbak, makeme
boten sasang garam-garaman di sirik nggih Mbah nggih. Terus gulane nggih dikurangi. Nggih. Nggih. Minike toyo petak sing kathah nggih Mbah nggih. Matur suwun Mbah. Nggih. Tak sedhi samane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth every day.